Jakarta Ria Ricis berangkat ke Tanah Suci, Makkah, untuk menjalankan ibadah haji. Pada tanggal 12 Juni tahun 2024, Ricis menjalani ibadah haji bersama dengan kedua kakaknya yakni Oki Setiana Dewi dan Cindy Putri. Melalui Kis TV, Ricis mengunggah video yang menampilkan momen haru perpisahannya dengan sang buah hati, Moana. Dalam video itu, Ricis tampak tengah berada di bandara, hendak berangkat ke Tanah Suci. Ricis tampak terus memeluk dan mencium Moana. Ia terlihat menitikkan air mata saat berpisah sementara dengan buah hatinya itu. Suasana pun terasa sangat mengharukan. Moana tenang saat dipeluk dan cium oleh ibundanya tersebut. Cinta sama Moana, tapi ibu lebih cinta sama yang ciptain Moana. Ciptain kita semua, bismillah. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Labaik Allahumma labaik, tulis Ria Ricis sebagai caption dalam unggahannya Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Setibanya di Tanah Suci, Ricis mengunggah deretan foto yang menampilkan dirinya ketika berada di hadapan Ka'bah. Wanita kelahiran Batam itu mengenakan busana berwarna biru navy. Boleh jadi apa yang menurutmu baik, belum tentu baik menurut Allah. Begitupun sebaliknya, semoga doa kita semua dikabul amin. Tulis Ria Ricis sebagai caption dalam unggahannya. Ricis juga mengunggah foto mengharukan saat dirinya menyentuh Ka'bah. Melalui caption yang ditulis dalam unggahannya itu, Ricis mengungkap isi hati. Aku, manusiamu yang banyak dosa, ya Allah, tulis Ria Ricis. Sebagai informasi, selain Ria Ricis, ada deretan artis lain yang juga melaksanakan ibadah haji di tahun 2024 ini, seperti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, serta Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. We'll be right back.